Iksan Rantas adalah salah satu vokalis rock progresif Indonesia yang direkrut memperkuat band Sahara pada tahun 1993. Musisi kelahiran Bandung pada 12 Agustus 1968 ini juga dikenal sebagai vokalis yang banyak melantunkan suaranya dengan nada-nada tinggi dan mampu menggetarkan jiwa cadas bagi setiap pendengarnya. Iksan Rantas yang berasal dari lingkungan keluarga militer dan pada masa kecilnya bercita-cita ingin menjadi drummer ini juga dikenal mahir membawa emosional pendengar berdasarkan warna tembang yang dibawakannya. Hal itu dapat disimak pada dua track garapan Sahara berjudul Nuansa dan Insomnia dan masih banyak lagi. Pada lagu Nuansa, sentuhan vokal Iksan yang romantis lewat tembang yang hanya diisi dengan iringan piano tersebut benar-benar mengantar jiwa pendengarnya masuk pada sanubari yang paling dalam. Sedang bagi mereka yang paham menikmatinya, melalui tembang Insomnia yang dibalut dengan irama jazz berwarna rock progresif disertai cabikan bass Ahmad Sebastio yang liar itu, Iksan menyodorkan lengkingan suara sentimental yang membentuk rasa penasaran untuk terus disimak. Dirinya mengaku mulai tertarik dengan musik rock sejak duduk di bangku sekolah dasar dan mengembangkan bakatnya lewat tongkrongan yang biasa bermain gitar sambil begadang di kompleks yang tak jauh dari rumahnya. Batal jadi pemain drum, di usia SMP, Iksan ditunjuk oleh teman-temannya untuk mengisi acara festival sebagai vokalis dengan membawakan tembang Nicky Astria dan Sas. Sebelum bergabung dengan Sahara, dalam menapaki jejak karirnya, Iksan Rantas pernah tergabung sebagai vokalis karikatur band, Arca Band, dan Philbeat Band. Pada band-band inilah, Iksan dipertemukan dengan gitaris-gitaris Bandung seperti Denny, mantan gitaris Riff, dan almarhum Imam Ras, mantan gitaris ST12, serta Agus Asis, mantan drummer Jamrock yang kemudian menjadi satu formasi dengannya di Sahara. Sedang untuk grup Cafe, Iksan pernah bekerja sama dengan Thomas Ramdan, almarhum Dani Akung, gitaris Time Bomb Blues, Budi Arab, serta Ahmad Sebastio, bassis Sahara. Iksan juga mengaku, walau tidak mendapat ajaran bermusik secara langsung dari keempat musisi tersebut, namun dirinya banyak mendapat pelajaran dari mereka, khususnya dari Ahmad Sebastio. Awal mula Iksan bergabung dengan Sahara ialah pada saat dirinya terlibat dalam sebuah proyek berjudul PMB yang digarap bersama sang basis Ahmad Sebastio di studio Triple M Jakarta. Atas saran dari produser yang mendengar lengkingan suaranya, Iksan direkrut menggantikan posisi Rian Christie. Dalam hal ini, kualitas suara Iksan tentu dianggap memiliki prospek cerah bagi eksistensi warna rock progresif Sahara yang kapasitas produksi komposisinya sangat optimal dari segala sisi bermusik. Sahara sendiri merupakan band yang berdiri di tahun 1988, bentukan Richard Christian Franklin Mutler yang juga merupakan pendiri Pas Band. Sebelum bergabungnya Ahmad Sebastio, Dion, Agus Asis, dan Iksan Rantas, band ini awalnya diperkuat oleh Richard Mutler pada drum, Ahmad Apet pada bass dan vokal, dan Irfan Harahap pada gitar. Dari awal berdirinya, band ini memang telah membawakan nomor-nomor progresif dari band Ras asal Kanada. Setelah hengkangnya Ahmad Apet, Sahara merekrut Ahmad Sebastio pada posisi bass dan Iwan Leo pada posisi vokal. Formasi ini mendapat juara 3 pada Festival Rock versi Lokselebur Angkatan 6 pada tahun 1991, dibarengi dengan perolehan gelar basis terbaik oleh Ahmad Sebastio dan merekam single mereka berjudul Bangkit. Pada tahun 1993, dengan formasi Dion pada gitar menggantikan posisi Irfan dan Rian Christie pada vokal menggantikan posisi Iwan Leo, band ini kembali masuk menjadi 10 finalis terbaik Festival Rock versi Lokselebur yang kali ini gelar drummer terbaik dinobatkan pada Richard Mutler. Sukses di ajang festival tersebut, kini giliran Richard, sang pendiri yang hengkang. Dan posisinya digantikan oleh Agus Asis, ex-drummer Jamrock, disusul hengkangnya Iwan Leo, yang posisinya digantikan oleh Iksan Rantas. Dengan formasi Ahmad Sebastio pada posisi bass, Dion pada posisi gitar, Agus Asis pada posisi drum, dan Iksan Rantas pada posisi vokal, band yang ditinggalkan pemiliknya tanpa berganti nama itu berdiri sebagai band yang masih tetap mempertahankan warna progresifnya dengan melepas album perdana berjudul Insomnia dan hits andalan Angin Malam.
Di album ini, Sahara Unjuk Gigi menyodorkan kualitas musiknya menerobos selera pasar dengan menonjolkan warna rock progresif yang kala itu hanya diminati oleh kalangan-kalangan musisi. Banyak yang beranggapan bahwa album perdana yang mereka sodorkan saat itu merupakan hadiah terbaik yang dipersembahkan kepada insan musisi dan pecinta musik rock tanah air. Tidak tanggung-tanggung, mereka menyuguhkan insomnia pada pendengarnya. Track yang diramu dengan materi berkualitas ini membuat namanya sangat diperhitungkan oleh pecinta musik rock tanah air. Memasuki album kedua di tahun 1996, band ini membawa kemasan musik yang lebih ringan dengan melepas hits andalan berjudul Biarlah Sepi yang kemasan track-track dalam albumnya lebih berkompromi pada selera pasar. Demikian juga dengan album ketiganya di tahun 1998 yang diberi judul 3, Sahara menyuguhkan komposisi yang tidak secadas album perdananya. Disebut-sebut hal inilah yang menjadi pemicu hengkangnya Iksan Rantas yang ingin mempertahankan bobot komposisi cadas Sahara seperti di album perdananya. Sebelum akhirnya band ini meredup, Sahara sempat merekrut nama-nama seperti almarhum Ridwan, Eron Reza dan Alex Rudiard Hutajulu sebagai vokalis yang menghasilkan album Ford pada 2000, The Best of Sahara pada 2000, Kemarin, Kini, dan Nanti pada 2007. Lama tidak melengking, pada 28 Mei 2012, band ini kembali tampil dalam ajang reuni pada acara radio show yang digelar oleh TV One dengan melibatkan Iksan Rantas sebagai vokalis. Menjelang akhir tahun, yakni pada 16 September 2012, Sahara kembali memberikan penampilan terbaiknya di gelaran Bandung Rockin' Fest yang diselenggarakan di lapangan Brigif Cimahi. Tidak sedikit band yang berani menembus selera pasaran dengan tetap mempertahankan kualitas musiknya hingga diterima dan dikenal sebagai band yang berkualitas. Namun tidak sedikit juga band yang harus meredup karena ditinggalkan personil berkualitasnya demi mengikuti selera pasar. Setelah berunding seputar kualitas lagu, pada 2013, Iksan Rantas kembali bersedia melanjutkan proyek Sahara dengan mengisi vokal pada album ketujuh mereka yang diberi judul Mirror of Life. Saat ini Sahara kembali diperkuat oleh Agus Asis, Ahmad Sebastio, Iksan Rantas, dan Gan-Gan. Thank you udah klik video ini. Salam rock and roll.